بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبة في الله المسلمين والمسلمات يندموا الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, terkhusus nikmatul iman wal Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah dalam rangka tolabul ilm, menuntut ilmu sesuatu yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk meminta kepada Allah agar ditambahkan sesuatu kecuali ditambahkan ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, "Ya Rabb tambahkanlah aku ilmu. Tidak pernah Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ditambah sesuatu kecuali minta ditambah ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya yang istiqomah melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mengkaji sebuah tema yang sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang as-sabr tentang kesabaran Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim kata Ta'allum beliau menyebutkan bahwa ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu hal ilmu tentang kondisi maksudnya adalah setiap seorang muslim dia harus mempelajari ilmu di mana kondisinya sampai di titik sesuatu maka dia harus memahami ilmu tentang itu. Contohnya ketika anak mulai berusia tujuh tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tua agar mengajarkan anaknya untuk sholat. Di titik itu, Berarti seorang anak sudah masuk kondisi untuk belajar tentang sholat. Dia harus tahu kewajiban sholat. Dia harus tahu syarat rukun sholat. Jangan sampai ketika usianya sudah dewasa, dia belum tahu. Padahal kondisinya sudah balik. Sementara setiap anak yang sudah balik, maka dia sudah mukallaf dia akan mendapatkan sesuatu baik dari pahala ataupun dosa terkait dengan amal yang dia dia kerjakan. Seseorang ketika dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, maka saat itu dia wajib untuk mempelajari tentang zakat. Kenapa? Karena dia punya sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Dia juga harus wajib untuk mempelajari tentang haji. Karena dia sudah punya sesuatu yang akan digunakan untuk biaya perjalanan haji. Itu kondisinya. Termasuk juga diantaranya ketika seorang muslim atau muslimah hendak menapaki masa hidupnya ke pernikahan, maka sebelum dia menikah dia harus mempelajari ilmu tentang pernikahan itulah ilmu hal apa itu pernikahan apa hak dan kewajiban suami dan istri apa itu tolak apa itu rujuk apa itu nusuz itu harus dipelajari sebelum dia menikah sehingga ketika ada sesuatu di tengah-tengah pernikahan dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan ini yang dimaksud dengan ilmu hal hanya saja ada ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin yang tidak melihat kondisi. Artinya setiap orang harus memiliki ilmu tersebut. Ar-ridha, at-tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-inabatu ilaihi, kembali kepada Allah, bertaubat. Ilmu-ilmu itu harus dimiliki oleh setiap muslim kapanpun. Bagaimanapun kondisinya, dia harus ikhlas, harus ridho, harus tawakal, bertaubat itu setiap saat harus di, dimiliki oleh setiap seorang muslim. Termasuk diantaranya as sabr termasuk diantaranya adalah kesabaran, ilmu yang sangat penting untuk kita miliki, untuk kita ketahui dan tentunya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita akan coba mengkaji, kita kutip dari sebuah kitab karangan Talih Munajid yaitu kitab As-Sabar yang kita ambil tema meneladani kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum kita menuju kepada hal-hal yang jauh lebih mendalam kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang makna as-sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Kita sering mendengar kata sabar. Ketika ada musibah kita bersabar, ketika mendapatkan masalah kita bersabar, ketika ada sesuatu dalam keluarga kita pun bersabar. Tapi apa sih sebetulnya sabar itu? Jangan sampai kita berbicara sabar, sabar, sabar tapi kita nggak paham. Mu'alif mengatakan secara bahasa sabar itu adalah al-habes, sabar itu adalah menahan. Bahasa sini, bahasa Jawa berarti ngempat itu adalah sabar. Kita menahan sesuatu artinya bersabar. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul al Karim yang pertama surat Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman wasbir nafsak ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati yuriduna wajha dan sabarkanlah jiwamu sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyembah rob mereka di pagi dan sore hari yuriduna wajha karena mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala Kata wasbir di situ maksudnya adalah bertahanlah. Apapun yang akan kita dapatkan dari resiko, maka bertahan untuk membersamai mereka-mereka mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, tetapi di situlah nilai sebuah kesabaran. Bagaimana kita bisa bertahan bersama mereka? Bagaimana kita bisa membersamai mereka ketika mereka berangkat ke masjid, kita bertahan dengan mereka, berteman dengan mereka, orang-orang yang senantiasa hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali niat-niat untuk mencari dunia dalam ibadahnya, tidak ada niat untuk mencari popularitas atau apapun, karena semuanya tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasbir bertahanlah. Kemudian, di dida, dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 61, Allah juga mengatakan ketika kaum Bani Israel mereka sudah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang sangat banyak salah satunya adalah diberikan makanan dari surga al manna was salwa tetapi mereka mengatakan kepada Nabi Musa wahai Musa doakanlah kepada Tuhan kalian untuk kami untuk apa untuk memberikan makanan-makanan yang lain masa setiap hari makannya cuma mana salwa, mana salwa, lama-lama bosan. Maka mereka mengatakan, lannas ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami gak sabar hanya dengan satu jenis makanan saja. Artinya kami gak bisa bertahan. Kalau hanya dengan satu jenis makanan saja. Kemudian dalam pengertian yang lain, ada istilah dalam bahasa Arab, Wa kutila fulanun sabra. putila artinya dibunuh. Fulan seseorang sabra karena bertahan. Tapi maksudnya adalah seseorang itu hubisa li ajli yuqtal hatta kutil. Kata sabra di situ artinya hubis. Dia ditahan atau dipenjara untuk dibunuh sampai akhirnya dia mati terbunuh di dalam di dalam penjara. Jadi kata sabar secara bahasa artinya al-habas atau menahan. Di dalam Al-Quran sendiri istilah sabar ada berbagai macam tingkatan. Tingkatan yang pertama itu ada sabar, tobaro, tod, baro, to -ba itu sabar. Kemudian yang kedua ada mutasabbir, afwan, mustabir. Dengan tambahan to, mustabir. Artinya muktasib sabar, orang yang berusaha untuk mendapatkan kesabaran, berusaha untuk bersabar. Ada mutasabbir. Mutasabbir artinya orang yang pura-pura bersabar. Gak kuat tapi disabar-sabarkan. Ada kata sobar, orang yang banyak bersabar. Ada juga kata sobur, yang uh, azhimus sabar orang yang kesabarannya sangat sangat tinggi itu secara bahasa adapun secara istilah sabar itu adalah habsun nafsi ala fi'li syai'in aradahu Allahu au an syai'in nahallahu anhu sabar itu adalah menah menahan diri habsun nafs untuk bisa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menahan diri dari melakukan sesuatu yang Allah larang. Itulah sabar. Salat ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim yang baik yang dia bisa bersabar walaupun berat salat itu, dia akan datang setiap saat. Ketika Allah memanggil, maka dia akan datang. Dia bersabar sejak ia balik sampai ia wafat, dia menjaga salatnya. Berarti dia bersabar puasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersabar untuk melaksanakan puasa saat ada perintah itu. Silaturahim rahim. Itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar maka dia akan menjaga silaturahim itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita makan dengan tangan kiri. Orang yang bersabar adalah orang yang dia bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah melarang kita memakan dengan tangan kiri, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Itulah orang yang bersabar apapun resikonya, betapapun beratnya dia meninggalkan hal tersebut. Itu makna makna sabar. Maka dari itu bulan Ramadan Disebut bulan kesabaran karena dia menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum, menahan diri untuk tidak berhubungan dengan suami, antara suami dengan istrinya di siang hari karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang demikian, lantas apa saja tingkatan sabar itu? Mungkin bapak dan ibu sekalian sering mengaitkan masalah sabar itu hanya dengan musibah. Mengaitkan masalah sabar itu hanya dengan masalah. Tetapi tingkatan sabar ternyata bukan hanya sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Sabar itu ada tiga tingkatannya. Marotibus tabri salasah. Yang pertama sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling berat, sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tingkatan yang kedua, lebih ringan daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga, Sabar terhadap setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, khususnya takdir yang menurut kita itu adalah e, takdir buruk. Dan ini adalah tingkatan yang paling rendah. Kok bisa? Padahal kita menganggap bahwa ketika ada keluarga kita yang wafat itu berat sekali. Ketika usaha kita bangkrut, kita stres. Tapi kenapa kok itu masuk tingkatan sabar yang paling rendah? Untuk menemukan jawabannya, maka kita buat sebuah pertanyaan begini. Usaha Bapak bangkrut, itu berat, kadang stres. Kemudian yang kedua, ada larangan berzina. Berarti berzina adalah maksiat. Meninggalkannya itu juga berat. Kemudian, yang ketiga, perintah untuk menjaga sholat lima waktu. Satu perintah sholat, yang kedua larangan berzina, yang ketiga usaha bangkrut. Di antara ketiga macam ini, yang paling berat untuk bersabar, yang mana nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga, nomor tiga. Kita ambil contoh begini. Ketika Allah mengatakan wala zina. Janganlah kalian mendekati zina. Sejak kita balik sampai kita seperti sekarang ini, kita tidak pernah komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa zina dilarang? Saya enggak kuat untuk bertahan." Agar tidak berzina. Gak pernah ada komplainnya seperti itu. Kita santai-santai saja bisa meninggalkan perbuatan zina. Artinya apa? Oh, itu bisa, gitu loh. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, betapa beratnya kita datang ke masjid sholat berjamaah, khususnya untuk laki-laki. Ada saja halangan, ada saja kendala, ada saja godaan. Kita bisa bertahan sholat lima waktu di masjid berjamaah bersama imam itu adalah satu nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang bisa bertahan? Berapa usia kita? Di usia kami yang ke-38 ini ternyata tidak bisa juga menjaga sholat lima waktu itu sampai sampai 38 tahun. Menantiasa di masjid berjamaah. Berat yang sudah 60 tahun juga sama. Ternyata ada saja godaan di tengah-tengah jalan. Itu menunjukkan ternyata untuk taat kepada Allah sabarnya itu lebih lebih berat daripada meninggalkan meninggalkan kemaksiatan. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan barang siapa yang dia salat berjamaah selama 40 hari bersama imam ikut takbiratul ihram, maka Allah akan membebaskan baginya dari dua hal, yang pertama bebas dari sifat munafik, yang ketiga bebas dari, yang kedua bebas dari neraka. Tetapi ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ketika ada seorang muslim, dia bisa melaksanakan sholat, sholat fardu. 40 tahun sholat fardu berjamaah bersama imam. Ikut takbiratul ihram. Bukan 40 hari, tapi 40 tahun. Itu berarti Masya Allah pahalanya besar banget. Bukan orang sembarangan orang yang bisa begini. Tetapi suatu hari dia sakit. Suatu hari dia sakit dan ketika sakit. Dia mengatakan di dalam dirinya. Ya Allah hari ini aku sakit. Sehingga aku tidak bisa sholat berjamaah. Lalu, apa kata orang nanti? Apa kata mereka yang ada di masjid? Bagaimana kalau mereka menyangka aku tidak sholat berjamaah karena malas dan yang lain sebagainya? Dari kata-kata orang ini yang mengatakan, "Bagaimana kata orang-orang nanti ketika saya saat ini tidak bisa sholat di masjid?" itu menunjukkan selama 40 tahun dia sholat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia masih berpikir apa kata manusia. Padahal 40 tahun kita 40 hari saja berat. 40 tahun ternyata sia-sia hanya dari lisannya terungkap ternyata dia masih mengedepankan pandangan manusia. Betapa berat kita menjaga untuk salat berjamaah. Kemudian yang ketiga sabar dari musibah yang menimpa kita itu adalah sabar yang paling rendah tingkatannya. Seberat apapun itu, ternyata yang paling rendah. Punya anak tidak naik kelas, orang tua masalah berat sekali. Usaha kita tidak memiliki keuntungan yang kita harapkan, itu juga berat. Bangkrut petani, tanaman gagal panen. Ada musibah habis rumah kita karena bencana itu juga berat, tetapi itu adalah tingkatan sabar yang paling rendah. Kenapa? Karena di situ ada perbedaan. Sabar yang pertama dan yang kedua itu memiliki sifat ikhtiari. Ikhtiari maksudnya itu pilihan. Ketika bapak dihadapkan kepada sebuah kemaksiatan di hadapan bapak ada seorang perempuan yang mengajak berzina. Kira-kira diterima atau tidak? Perempuan cantik enggak usah bayar. Istri enggak ada. Karena sedang di perantauan, enggak ada orang tahu, enggak ada orang yang kenal. Rumah bapak sama perempuan itu saja. Diterima atau tidak? Di situ pilihan tergantung iman kita kan. Wah eman eman ki, bisa saja melakukan itu. Ketika dia lakukan berarti dia tidak tidak sabar. Tetapi dia punya pilihan. Boleh dia lakukan itu, tapi boleh juga dia tinggalkan itu. Imannya kuat, dia akan tinggalkan. Imannya tidak kuat, dia akan lakukan. Disitulah pilihan. Tapi musibah yang menimpa seorang Muslim itu bukan pilihan, tapi kepastian mau tidak mau harus bersabar. Keluarga kita ada yang wafat, mau gak mau harus bersabar. Gak ada pilihan yang lain, bersabar gak ya? Loh, kenapa ibu saya meninggal dunia? Percuma gak sabar juga, gak akan mungkin hidup, hidup lagi. Sabar gak ya? Lah kenapa? Bangkrut, percuma gak sabar. Belum tentu nanti uang kita akan saat itu akan kembali. Maka mau tidak mau kita harus bersabar saat itu. Gak ada pilihan yang yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebutkan kisah ini di dalam Al Qur'anul Karim yaitu kisah Nabi Yusuf Alaihissalam saat beliau mendapatkan dua macam e, musibah, dua macam ujian kesabaran. Ingat, Nabi Yusuf di, dimasukkan, dibawa oleh saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf ditemukan oleh seseorang, kemudian dijual. Itu musibah, dimasukkan ke dalam sumur, mau tidak mau beliau harus bersabar. Karena sudah masuk di sumur, mau tidak mau beliau harus bersabar. Kenapa? Karena sudah diperjual belikan mau tidak mau beliau harus bersabar, harus berpisah dengan orang tuanya dalam waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Dalam riwayat ada yang menyebutkan 25 tahun beliau terpisah dari keluarganya. Sejak dimasukkan ke dalam sumur beliau bersabar. Tetapi ujian kesabaran yang paling berat buat Nabi Yusuf adalah ketika Nabi Yusuf diajak berzina oleh Siti Zulaikha. Itulah Ujian yang paling berat untuk beliau. Kenapa? Sesuatu yang mendukung beliau untuk melakukan perbuatan itu banyak. Satu, beliau ada seorang pemuda, di mana keinginan untuk melakukan hal tersebut cahwatnya sangat kuat. Pemuda berbeda dengan orang tua harus pakai jamu ini, jamu itu, pil ini, pil itu. Pemuda nggak perlu. Dan Nabi Yusuf saat itu masih muda. Yang kedua, beliau belum menikah. Masih bujangan. Artinya ketika syahwatnya naik, tidak ada yang bisa tidak ada tempat untuk menyalurkan syahwatnya itu. Ketika tidak ada yang disalurkan, otomatis tariat mengatakan fa'alaihi bisiyam kan harus harus puasa untuk menurunkan, bukan untuk menyalurkan karena belum menikah. Yang ketiga, beliau ghoriban, orang asing, bukan penduduk asli. Sehingga ketika beliau melakukan perbuatan itu gak akan ada orang yang tahu, tidak akan yang hilang wibawanya, keluarga gak akan kebawa-bawa. Karena tidak, tidak ada di situ. gak malu keluarganya, gak ada yang tahu siapa beliau. Beliau diperjualbelikan. Kemudian yang berikutnya beliau mamluk dikuasai oleh seseorang. Dikuasai oleh Siti Zulaiho. bisa berbuat apa-apa. Mungkin apabila ada seorang pembantu dia punya majikan. Mesti akan sami'na wa ta'na. Taat dan patuh kepada majikan. Nabi Yusuf mamluk dikuasai. Kemudian disebutkan walmar atau jamilah. Perempuannya juga cantik. Sudah berapa? Sudah lima. Yang mendukung untuk melakukan perbuatan tersebut. Zataman sob. Perempuan itu memiliki kedudukan. Seorang pejabat. Bukan orang biasa. Wahya sayyidatuhu. Dan perempuan itu adalah majikannya. Apalagi? Mau menolak? Dia majikan. Gak boleh. Seorang mamluk menolak perintah dari majikannya waqad ghabar raqib pengawal tidak ada. Beliau ada di dalam satu ruangan, di dalam sebuah kamar yang masuk ke kamar itu harus melewati tujuh pintu. Dan pintu semuanya sudah dikunci. Berarti tidak ada orang lain yang melihat. Hanya tinggal berdua. Tapi kemudian Nabi Yusuf bisa bersabar. Beliau ada dua pilihan, lakukan tinggalkan dan beliau lebih memilih untuk bersabar, tidak melakukan. Demikian yang beliau lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, laula ar Jadi kalau kita dihadapkan dalam kondisi seperti itu terlalu berat. Terlalu berat. Oh, kadang sekian banyak ada beberapa orang justru malah cari-cari. Sementara kalau dihadapkan dalam kondisi seperti itu, ya sangat seberat. Itulah sabar. Tetapi tetap kita harus mencoba untuk melakukannya karena sabar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah hukum sabar. Hukum sabar. Hukumnya apa bersabar? Wajib. Sabar itu wajib atau tidak wajib? Kalau ada orang yang memukul bapak ibu atau bapak ibu dipukul oleh seseorang, kira-kira sabarnya orang yang dipukul ini apa? Sabar itu wajib katanya. Ada orang yang memukul, sakit. Kira-kira bersabarnya gimana? Memaafkan. Kalau mukul lagi boleh nggak? Kalau ada dipukul, kemudian dipukul lagi, kira-kira yang memukul balik itu dia termasuk orang yang bersabar atau tidak? Tidak? Baik. Kasihan orang yang dipukul kalau gak balas. Sabar itu tergantung kondisinya. Hukumnya tergantung dengan kondisi. Mengikuti hukum taklifiyah yang ada dalam Islam. Maksudnya adalah ada yang wajib. Sabar ada yang wajib. Sabar ada yang sunnah. Sabar ada yang makruh. Sabar ada yang mubah. Dan sabar ada yang haram. Haram sabar. Ada. Wajib sabar, juga ada. Tunah untuk bersabar ada, makruh untuk bersabar juga ada, termasuk mubah untuk bersabar juga ada. Baik di dalam Al-Qur'an surat hmm. Ali Imran ayat terakhir Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina wa sabiru wa rabitu wa taqullaha ala la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tabahlah. Kemudian ribatlah, bertakutlah pada Allah agar kalian beruntung. Ada perintah untuk bersabar, Kemudian wasta'inu bis mintalah tolong pada Allah dengan kesabaran. Itu juga perintah untuk bersabar. Kemudian Allah mengatakan fasbir, bersabarlah seperti bersabarnya ulul azmi dari para nabi. Yang lima, ini juga perintah untuk bersabar. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah mengatakan surat An-Nahl ayat 126. Allah mengatakan bahwa bih kalau kalian mendapatkan hukuman disiksa oleh seseorang fa maka balas siksaan itu bi misli ma bih sama seperti yang kalian dapati dari siksaan itu ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hal tersebut kalau kita mendapatkan musibah dalam sebuah peperangan, kemudian kita ditusuk, tusuk lagi. Kenapa? Lagi perang, itulah sabarnya. Kalau kalau kita mampu. Ketika ada seseorang bawa perhiasan berjalan. Kemudian tahu-tahu datang perampok. Mau mengambil perhiasan itu. Kalau kita mampu, silakan lawan. Itulah sabarnya kalau mampu. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan al aduwus sa'il musuh yang hendak merampas agama dan harta seseorang al aduwus sa'il allazi ad dunya ingin merusak agama dan dunia seseorang la aujabu imani min tidak ada sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh orang itu setelah dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus melawan kalau mampu. Kita sendirian, Rampoknya 10, mikir-mikir, lari. Jadi kalau kita mendapatkan siksaan, maka silakan balas kalau kita mampu. Wala in sabartum, kata Allah. Tapi kalau kamu bersabar, gak membalas, lahuwa khairul lissabirin. Ternyata itu jauh lebih baik. Tadi memaafkan itu jauh lebih baik. Balas boleh. Memaafkan itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minjam uang kepada kita, nggak mau membayar, sakit hati kita. Kita memaafkan dia, itu lebih baik. Ada orang menyakiti kita, tidak kita balas itu jauh lebih baik. Walaupun membalas hukumnya boleh kalau kita memang tidak bersalah apa-apa. Nah oleh sebab itu maka sabar berkisar di sekitar itu antara wajib, makruh, mubah dan lain sebagainya. Kapan sabar menjadi wajib? Sabar jadi wajib itu pil wajibat, kemudian wal muharramat, kemudian juga wal musibah. Sabar itu wajib dilakukan terhadap perkara yang wajib. Sholat wajib itu lima waktu itu harus dilakukan. Maka sabar untuk bisa melaksanakan sholat lima waktu hukumnya wajib. Mencuri, berzina, makan babi dan semua yang diharamkan selain itu, itu harus ditinggalkan. Sabar untuk tidak melakukan itu hukumnya wajib. Ketika ada musibah maka sabar hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena semuanya Diperintah, dilarang, dan mau tidak mau harus harus terjadi seperti itu. Kemudian sabar hukumnya menjadi sunnah dalam perkara yang sunnah. Dan dari perkara yang makruh. Perkara yang sunnah. Contohnya. Qiyamul la'il. Salat malam, itu hukumnya sunnah. Maka melaksanakan Qiyamul la'il sabar untuk melaksanakan Qiyamul Lail hukumnya sunnah. Ketika ternyata dia sempat gak sabar, akhirnya tidak melaksanakan Qiyamul Lail lagi, maka tidak tidak berdosa karena hukumnya juga sunnah. Atau wasabru ansyur bilma ma'i iman mustahab sabar untuk tidak minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri itu makruh. Berarti ditinggalkan itu lebih baik. Kalau kita bisa meninggalkannya, masya Allah, Allah suka nah, sabar untuk tetap tidak minum sambil berdiri. Itu hukumnya sunnah. Kalau makan dengan tangan kiri, hukumnya haram. Berarti sabar untuk tidak makan dengan tangan kiri, hukumnya wajib minumnya juga sama jangan sampai karena ilmunya sudah tinggi kemudian dia minum dengan tangan kiri ditegur oleh seseorang pamannya saya minum pakai tangan kiri kemudian ditegur Ustadz kok minum pakai tangan kiri lo enggak saya minum pakai gelas Minum tangan kiri itu airnya masukkan ke tangan, kemudian diminum. Minum tangan kiri namanya. Itu namanya hilah, berkilah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada yang menegur, ya diterima. Itu adalah kesalahan kita. Mungkin kita khilaf, mungkin kita memang lupa. Dan Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kemudian yang ketiga, sabar hukumnya makruh. Kebaliknya dari yang sunnah. idza sabar anil mustahab walam yaf'alhu apabila dia sabar dari perkara yang sunnah dan dia tidak pernah melakukannya. Dia mulai hukumnya sunnah. Kemudian dia mengatakan, saya tidak akan melaksanakan qiyamul lail. Karena hukumnya sunnah, maka itu tidak boleh sabar dari situ makruh namanya. Atau anfi makruh. sabar untuk tetap melakukan perkara yang makruh. Jadi karena minum sambil berdiri itu hukumnya makruh, gak sampai haram, maka dia sabar gitu loh. Ah, gak apa-apa, cuma makruh gitu loh. Kan sering kita ketika mau melakukan sesuatu, hukumnya sampai tingkat apa sih? Ini makruh, oh berarti gak haram. Berarti gak apa-apa. Kemudian, enggak itu haram. Yang mengharamkan siapa? yang mengharamkan Ustadz Fulan. Kalau uh, Ustadz Fulan membolehkan enggak? Kalau yang sebelah sana membolehkan. Oh ya sudah saya ikut yang sebelah sana saja. Nah, itu tidak tidak diperbolehkan. Wa numuh muharraman. Sabar kadang-kadang hukumnya adalah haram. Ketika dia sabar terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dia berprofesi sebagai afwan. Mohon maaf bisa jadi mungkin sebagai PSK. Dia sabar melakukan hal tersebut dengan alasan itu adalah mata pencaharian. Hukumnya haram. Kenapa kau antum melakukan itu? Ya ini dari sini saya bisa hidup. Tidak boleh harus berusaha untuk mencari yang lain. Dan yang terakhir, maka dia kuno mubahan. Sabar kadang-kadang jadi mubah, yaitu terhadap perkara-perkara yang hukumnya juga mubah. Tapi itu tentang Tabar. kemudian ada anwa'u sabri bihasbi bihasabi mahalli tabar dilihat dari tempatnya sabar itu akan menimpa satu badan sabar juga akan menimpa eh, jiwa jasmani rohani Masing-masing dibagi lagi. Yang fisik ada yang sifatnya idhirari, terpaksa harus bersabar. Ada yang ikhtiari, dia punya pilihan. Dia boleh sabar, boleh juga tidak. Begitu juga yang nafsi, yang jiwa. Ada yang idhirari, mau nggak mau harus sabar. Ada yang ikhtiari, dia boleh pilih mau sabar atau, atau tidak. Contohnya, sabar badani, secara jasmani, fisik. Tetapi ikhtiari, pilihan. Kata atil a'mali syaqqah. Seperti apabila ada orang yang mau melakukan perbuatan yang berat sekali. Ibadah jihad visabilillah. Itu berat. Badan kita mesti akan lelah. Namanya perang. yang ketembak lah, yang tangannya sampai hilang lah, kakinya hilang lah, itu berat. Tapi di situ kita harus bersabar. Tetapi di situ kita bersabarnya adalah ikhtiari. Yang berjihad, yang capek adalah fisik. Harus lari ke sana kemari. Ambus musuh. Kemudian harus gerlia. Maka di situ pilihan. Mau bersabar dengan itu? atau tidak. Berjuang, berdakwah itu juga butuh butuh kesabaran. Kadang-kadang kita mendapatkan ujian dari orang lain yang kita dakwahi, kita diancam. Disitulah kita butuh kesabaran. Tapi di situ juga ada pilihan. Antum mau sabar di situ. Kalau mau sabar berarti antum siap berlelah-lelah. Antum siap capek. Badan antum siap pegal-pegal untuk apa? Untuk izul Islami wal Muslimin. Itu yang badan ikhtiari. Ada yang badan ikhtiari, badan bersabar tetapi terpaksa. Seperti tadi, dia dipukul. Sakitnya sudah terasa, maka dia harus bersabar karena sakitnya sudah ada. Kemudian ada nafsi, jiwa ikhtiari, jiwa yang sabarnya itu pilihan. Seperti kita mendengarkan musik. Mendengarkan musik itu pilihan. Musik-musik jahiliyah. Musik-musik yang tidak menambah keimanan. Yang sekarang banyak beredar. Kita saat mendengarkan di situ pilihan. Tetapi yang sakit bukan bukan fisik kita. Yang sakit adalah jiwa kita. Yang sakit jiwa kita. Kenapa? Karena ada pilihan yang lain. Kita mendengarkan murotal dengan mendengarkan musik. Mana yang lebih utama? Nah di situ yang menentukan adalah jiwa kita pilih yang mana nih. Sabar dengan yang mana nih. Itu yang nafsi. Kemudian ada yang nafsi itirari. Jiwa terpaksa harus sabar. Yaitu ketika ada seseorang yang kita cintai meninggalkan kita. Ada orang meninggal yang sakit adalah jiwanya. Yang harus bersabar adalah Jiwanya terkait akan hal ini yang perlu kita perhatikan adalah ternyata binatang memiliki kesabaran yang sama dengan manusia. Dalam hal apa? Dalam hal fisik dan jiwa yang terpaksa harus bersabar, induk ayam. Ketika melihat anak ayam anaknya disembelih, dia pasti sedih. Jiwanya pasti sedih. Tapi ketika dia disembelih, dia merasakan sakit dan dia mau tidak mau harus harus menerima itu. Itu binatang. Tapi binatang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sabar yang sifatnya pilihan. Contoh, ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah, ada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzina. Binatang tidak bisa membedakan mana nikah, mana zina. Ketika sang jantan mencintai sang betina akan dikejar kemanapun. Walaupun yang betina itu bukan mahramnya Kenapa? Gak ada. Mereka gak bisa bersabar. Uh, dia bukan mahram saya. Saya akan diam dulu. Nunggu KUA-nya datang. Gak ada ayam yang jadi petugas KUA. Maka dimanapun akan dikejar. Kemudian dia berzina. Tapi lihat kan, ketika telur itu lahir, afwan, bukan lahir kalau telur. Ketika telur itu keluar dari dubur ayam, ada gak orang yang mengatakan telur itu haram? karena keluar hasil perzinahan. Enggak ada. Kenapa? Karena itu binatang gitu. Bayangkan ketika manusia yang Allah berikan kecerdasan, Allah berikan akal, tapi tidak memanfaatkan kecerdasannya Allah berikan, tidak memanfaatkan nikmat itu, apa bedanya dia dengan binatang tadi? Ada laki-laki ingin laki-laki mencintai seorang wanita, ingin mendapatkannya. Kemudian dikejar-kejar. Berzina akhirnya. Ketika lahir anaknya, anaknya disebut anak apa? Anak haram. Pada anak itu lahir gak tahu apa-apa. Yang salah orang tuanya. Tapi kenapa anaknya yang jadi yang jadi korban? Apa bedanya kemudian dia dengan binatang? Binatang tadi. Islam menganjurkan, sabarlah. Kalau kalian memang mencintai satu dengan yang lainnya, Allah memberikan aturannya, nikah. Datangi ya orang tuanya, kemudian khidbah dia, lakukan pernikahan yang syar'i, maka selesai, halal. Tapi kalau tidak, maka dia berarti sama. Menjerumuskan, menghinakan dirinya sendiri, serendah-rendahnya, sehina binatang. Bahkan lebih lebih hina karena binatang memang tidak memiliki nikmat seperti nikmat yang Allah berikan kepada manusia, nggak bisa memilih. Nah di sini kita harus mencoba untuk bagaimana. Oh iya kita ini manusia. Oh iya kita ini hamba Allah. Allah berikan kelebihan. Lakar khalaq insana fi Penciptaan anggota tubuh kita ini masya Allah yang terbaik. Gak ada cacatnya. Allah berikan kepada kita dua mata, dua tangan, dua kaki, mulut kita seperti ini bentuknya semuanya terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, Alhamdulillah kita punya alis nih dari dulu sampai sekarang alis kita ya segini, sama-sama rambut. Bayangkan seandainya Allah menciptakan alis manusia pertumbuhannya sama dengan rambut. Sebulan sekali cukur alis, Padahal banyak orang yang malas syukur. Gigi ini tulang, kuku juga tulang. Coba kalau Allah ciptakan gigi kita pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan kuku. Minggu sekali harus potong kuku. Kalau pas gak punya potongan gigi gimana? Tambah, tambah lama, tambah, tambah mangap, tambah mangap kan itu gak bisa, gak bisa mingkem. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat ini. Maka syukuri, syukuri. Jangan kemudian kita, ya Allah kulit saya kok hitam. Udah sabarlah, terima. Itu takdir Allah. Gitu loh. Bilal bin Rabah hitam, masuk surga. Ya. ya Allah kok saya kurus banget. Terima. Allah gak melihat kurusnya. Abu Bakar ash siddiq kurus, masuk surga. Ya Allah kok saya kaya banget sih. Terima. Terima. Abdurrahman bin Auf kaya masuk masuk surga itulah itulah kesabaran yang harus kita kita tumbuhkan dalam kehidupan kita ini intinya jangan sampai kemudian kita menghinakan diri seperti seperti binatang karena Allah sudah mengangkat derajat kita dari binatang. Tapi kapan kita waktunya untuk bersabar? Ini yang paling penting. Suatu hari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersama sahabatnya melewati sebuah kuburan dan beliau mendapatkan ada seorang wanita yang menangis di atas kuburan itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur wanita tersebut dengan mengatakan, Ittaqillah wasbiri. Pertakwalah kamu pada Allah dan bersabarlah. Maka sontak perempuan itu langsung mengatakan, Ilaika anni. Menjauhlah kamu dariku. Fa innaka lam tusabbi musibati. Karena kamu tidak pernah mendapatkan musibah seperti musibah yang menimpa kepadaku. Beliau tidak, perempuan itu tidak tahu kalau yang menegur adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala diberitahu oleh sahabatnya bahwasanya yang menegur adalah Rasulullah, kemudian perempuan itu langsung berlari menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faatat babar Rasul, tajid indahu bawabin. Ketika menuju rumah Rasulullah, ternyata beliau tidak mendapatkan pintu-pintu seperti rumah-rumah yang yang lain. Fakalat perempuan itu mengatakan, lam a'rifka, aku mohon maaf. Tadi aku tidak tahu kalau engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sekarang saya sudah bersabar, saya ikhlas. Apapun yang terjadi dengan anak saya, dia sudah meninggal, ya sudahlah saya sudah ikhlas. Padahal tadi dia mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, As innamas sabru sabar itu indas sodematil ula. Sabar itu ketika ada goncangan pertama, maka saat itulah dia sabar. Bukan setelah sekian lama. Setelah sekian waktu baru kemudian ikhlas. Jadi saat ada musibah, saat itu dia kemudian bersabar. Ada seorang mujahid. Ketika ditemui oleh seorang ikhwah. Dia tangannya sudah hilang. Kena bom oleh pasukan orang-orang syiah. Ketika ikhwan ini datang menemuinya, ikhwan ini nangis. Sedih, Masya Allah, keadaannya seperti itu. Tapi justru Seorang mujahid yang tangannya sudah hilang tadi dia mengatakan, "Loh, kenapa antum menangis?" Saya menangis karena melihat kondisimu seperti ini. Kemudian mujahid tersebut mengatakan, "Saya menangis karena tangan saya seperti ini, tapi bukan menangisi tangannya yang hilang." aku menangisi kenapa cuma tanganku yang masuk surga duluan. Kenapa tidak langsung Allah ambil nyawaku. Tanganku sudah mendahuluiku di surga. Dan aku mendambakan untuk bisa menyusul tanganku. Itu yang yang diucapkan. Betapa kemudian ikhwan ini merasa takjub kesabaran tingkat tinggi. Ketika ada seorang ada seorang ikhwah laki-laki, kemudian Qadarullah di daerah Solo, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Jadi dari paha ke bawah tidak ada, dari bahu ke bawah tidak ada. Mesti goncang, tapi beliau dilahirkan memang sudah seperti itu. Mesti berat gitu loh. Karena berbeda, dan beliau menyampaikan memang berat di awal-awal. Apalagi keluarga, keluarganya itu gak bisa menerima. Tetapi yang jauh lebih berat adalah ketika dia mendapatkan seorang pasangan, ketika ada seorang akhwat yang mau menikah dengannya. Ujiannya buat siapa? Ujiannya buat akhwatnya itu, kok mau? Sehingga dia diusir dari keluarganya. Kenapa? Karena mau menikah dengan laki-laki yang seperti itu. Tapi ya, itulah. Kadung cinta, tapi buah kesabaran akhirnya manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka keturunan yang Masya Allah semuanya lengkap. Gagah-gagah tubuhnya tegap dan menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Buah daripada sabaran. Walaupun di awal memang agak agak berat, tetapi itulah sabar. Ketika datang sebuah ujian, saat itu kita harus langsung bersabar. Ketika kita suka makan dengan tangan kiri, kemudian tahu-tahu ada larangan jangan makan dengan tangan kiri, maka saat itulah kita harus bersabar, tinggalkan. Ketika kita suka main judi, kemudian ada larangan jangan main judi, sabar kita adalah begitu turun larangan langsung tinggalkan. Ketika kita tidak pernah sholat, muncul perintah untuk sholat, ketika itu muncul sabarnya adalah dengan langsung melaksanakan perintah tersebut. Ketika ada musibah, sabarnya adalah saat musibah tersebut datang kita langsung lapang dada. Inilah takdir yang Allah berikan untuk untuk kita. Itulah waktu untuk bersabar yang paling yang paling utama. Nah, kemudian hakikat kesabaran itu apa? Tadi sudah kita bahas sabar itu satu sabar untuk taat kepada Allah, sabar dari maksiat dan sabar ketika datang musibah. Sabar ketika melaksanakan ketaatan itu dengan tiga cara. Satu sebelum beramal atau sebelum beribadah. Yang kedua, ke ke ketika kita beribadah. Yang ketiga, selesai kita beribadah. Qabla ta'at, sebelum melaksanakan ketaatan, cara sabarnya adalah bitashihin niyah. Perbaiki niat kita. Niat silaturahim kita untuk apa? Karena itu perintah. Apakah saya mau silaturahim ke rumah si Fulan karena saya sudah kenal, siapa tahu suatu saat nanti saya akan mendapatkan bantuan dari dia. Contoh. Kita punya kenalan dengan petugas imigrasi. Kita kenalan dekat sekali. Kemudian kita sering silaturahmi ke rumah ke rumahnya. Ketika ditanya, "Kenapa antum kok sering banget silaturahmi ke rumah dia?" Ya, siapa tahu nanti suatu saat kalau pas saya ke imigrasi butuh bantuan, dia bisa bantu saya. Berarti niatnya sudah tidak benar. Niat silaturahim untuk urusan dunia. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niat sholat berangkat dari masjid ke masjid ini. Niat mendengarkan kajian ini. Dari rumah datang sini, niatnya harus betul-betul ditata dengan baik. Jangan sampai untuk pamer. Dari rumah pakai baju yang terbaik. Di tengah jalan kita sudah pakai wangi-wangian sudah. Sampai di sini tujuannya apa? Pengen pamer bajunya baru. Eh sampai di sini ada yang sama bajunya. Begitu lihat di, di tengah apa? Di depan masjid. Loh kok bajunya sama? Mereknya sama? Harganya sama. tak balik lagi aja. Gak jadi ngaji gara-gara ada yang bajunya sama mau pamer. Gak bisa, kenapa ada yang serupa? Itu tidak, tidak boleh. Niatnya harus murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. di Syawa Iberia, jangan ada niat-niat ada untuk ria. Di tengah-tengah ketaatan, lagi sholat, pernah gak bapak sholat dari awal sampai akhir khusyuk terus? 100% ingat sama Allah. Gak ada, Allahu Akbar ingat. Begitu imam baca, alhamdulillah bisa ngikuti. Imam lupa, makmum ikut lupa. Mesti kebanyakan begitu. Artinya apa? Saat itu kita sudah ghaflah. Ketika kita sedang melakukan ketaatan, maka sabar kita adalah dengan tidak lalai terhadap ketaatan itu. Berusaha untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi salat ya sudah berusaha untuk ingat terus. Ketika lupa, balik lagi. Lupa, balik lagi. Itu hakikat sabar. Asna at-ta'ah. Di tengah-tengah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adamul ghaflah. Jangan lalai. Karena setan tidak akan pernah berhenti. Kemudian, Adamut takasul. Tidak malas melakukan ketaatan itu. Ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jangan malas, langsung. Allah rindu sama kita. Maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin ketemu sama kita. Di mana? Di rumah Allah. Dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketika dipanggil oleh pejabat saja kita langsung Masya Allah. Cepat banget responnya dipanggil jam 8, jam 7 sudah sudah datang. Sama Allah dipanggil jam 12, datang jam 1. Kenapa sebelum dipanggil sudah datang? Sadar diri gitu. Yang penting jangan sholat dulu sebelum waktunya. Itu yang harus kita lakukan. Ada mutakasul, jangan bermalas-malasan. Kemudian wa wajibatiha wa menjaga syarat rukunnya kewajiban-kewajiban dalam dalam ibadah tadi. Kemudian setelah kita melaksanakan ketaatan wa dzalika ala adami ifsyaiha. Jangan disebarkan ketaatan yang sudah kita lakukan kepada orang lain karena itu akan mengurangi keikhlasan kita. Kalau tadi malam kita sudah qiyamul lail sudah bisa menangis saat Qiyamul Lail. Sudahlah tutup pintu, tutup mulut. Jangan sampai kemudian ada orang lain yang tahu. Walaupun biasanya mulut gatel banget. Ketemu teman yang sudah akrab. Kemudian yang mengatakan, Masya Allah tadi malam saya bersyukur sekali. Tuh ada apa? Tadi malam saya bisa Qiyamul Lail. Berapa rokaat? Alhamdulillah bisa 11 rakaat Bacanya surat apa? Al-ikhlas bulak balik. Tak bisa nangis. Musuh banget saya. Itu nggak perlu. Kenapa? Karena akan tidak akan jadi tidak ikhlas nanti. Ketika ada orang yang tahu, kemudian disebarkan kepada orang lain, akhirnya dia merasa bangga, kemudian ujub, dan merasa dia lebih baik dari orang lain. Maka sudah sudah infak ya sudah. Alhamdulillah bisa saya infak kecuali kalau memang amalan tersebut tidak mungkin untuk ditutup-tutupi dari pandangan orang lain atau dari telinga orang lain. Naik haji itu nggak bisa ditutup-tutupi. Ah saya tak naik haji kalau nggak ada orang lain yang haji aja nggak ada mau kapan? Kenapa nggak Gak pernah naik haji, rame terus. Kapan sepinya ya? Kalau bukan bulan haji, ya sudah. Saya akan naik haji pada bulan awal. tapi akan wukuf di arafah khusyuk sendirian di Musdalifah, mabit lempar jamarat, khusyuk sendirian, tapi gak diterima masalahnya. Kenapa gak sesuai? Jadi naik haji ya berangkat haji, mesti ketahuan. Salat berjamaah juga demikian. Itu mau gak mau harus kelihatan oleh orang lain. Gak boleh kemudian kita mengatakan saya gak mau salat berjamaah di masjid. Kenapa takut teriak? Lu salat berjamaah itu mesti akan akan kelihatan orang lain. Cuma kalau kita sudah salat ya sudah, gak perlu disebut-sebutkan. Alhamdulillah loh, tadi saya salat di masjid Namira. Imamnya masya Allah. Nah terus kira-kira kita bagaimana? Ya sudah kita berusaha untuk menjaga diri dari sifat-sifat seperti itu. Bagaimana kemudian saat kita sudah beramal, kita sudah berinfak, kita sudah sholat, kita sudah mencoba untuk menjaga amal-amalan kita, namun setelah itu kita bisa menjaganya. Kita tidak menyampaikan kepada orang lain. Kita juga tidak mengumumkan kepada orang lain. Gak ada orang yang tahu. Tapi kemudian ada saja orang yang kemudian Entah dari mana dapatnya, kok tahu kita sudah infak banyak. Kok tahu kita tadi malam kiamul lail. Kemudian orang itu mengatakan, masuk Allah Ustaz, antum tadi waktu jadi imam, makmumnya banyak yang nangis. Uh, jadi bangga, kenapa bacaannya bagus. Bagaimana kalau seperti itu dipuji setelah kita beramal, padahal kita tidak pernah menyampaikan gak pernah punya niat itu? Kata Rasulullah, Dalika ajilun itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang mukmin. Yang penting, hati-hati, jangan kemudian kita jadi apa namanya, jadi besar kepala. Kalau orang sini mungkin begitu ada orang muji langsung mekrok gitu loh. Oh mekar, oh, kembang kempis hidungnya itu nggak boleh ya. Sudah alhamdulillah Allah memberikan rezeki itu. Baik, Begitu juga terhadap kemaksiatan. Jadi hakikat sabar adalah sebelum meninggalkan kemaksiatan kita juga harus eh, bukan menjaga niatnya ya. Fayajibu sabar anil masyak qabla tarkiha Jadi ketika kita mau meninggalkan kemaksiatan, hadirkan niat tersebut. Ya Allah saya akan tinggalkan perbuatan ini. Itu dihadirkan sesering mungkin. Supaya apa? Supaya teringat-ingat terus. Ada orang mau zina, kemudian ya Allah saya akan tinggalkan ini, akan tinggalkan ini haram. Itu dihadirkan. Pelajar, ujian, Ketika ada keinginan untuk nyontek, hadirkan niat untuk meninggalkan itu. Ya Allah, ini haram. Ini haram. Nyontek itu haram. Maka akan saya tinggalkan. Tinggalkan. Jangan malah diskusi. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah meninggalkan kemaksiatan itu adalah bisabri anha wa adamu muzawalatiha. Jadi tidak condong, tidak muyul, tidak ada keinginan untuk kembali melakukan perbuatan tersebut. Setelah kita bisa meninggalkan kemaksiatan, jangan ujub, jangan takabur. Karena kita sudah bisa meninggalkan kemaksiatan. Karena setan bisa masuk nanti di, di situ. Ingat, mari kita muhasabah, introspeksi diri. Pasti ada satu kemaksiatan yang itu sering kita terjerumus melakukan lagi tinggalkan melakukan lagi itulah sebetulnya kelemahan kita dan setan akan ada di situ terus maka kita harus terus menerus untuk e, mawas diri hati-hati ketika kita sudah meninggalkan sebuah kemaksiatan maka terus meminta kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang yang sama adapun sabar terhadap musibah hakikatnya adalah dengan tidak meratapi musibah yang menimpa kepada diri kita. Sudah ikhlas diterima apapun keadaannya karena semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Buah dari kesabaran cukup banyak. Ya. Karena waktu yang sangat singkat kita bacakan saja. Yang pertama, orang yang bersabar akan mendapatkan keberuntungan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Ali Imran ayat yang terakhir ayat 200 bersabarlah agar kamu beruntung. Kemudian yang kedua orang yang bersabar tidak akan pernah rugi. Di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Innal insana lafii khusr. Illadzina Amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil wa tawasau bis -tabar hati orang yang sering nasihat menasihati, wasiat berwasiat tentang kesabaran dia tidak akan tidak akan pernah rugi. Yang ketiga, akan mendapatkan ampunan dan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud ayat 11. Kemudian cara untuk bisa masuk surga adalah dengan bersabar. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Anas bin Malik menyampaikan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Qala idza Talaitu Abdi Bihabibatehi Fasabar Awatuhum Inhu jannah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Apabila Aku menguji hambaku dengan kehilangan Bihabibatehi dua kekasihnya dua matanya matanya tidak bisa melihat Kata Allah, awadduhu minhumal jannah. Akan aku ganti dengan surga. Kalau dia bersabar. Tapi kalau tidak, ya tidak, tidak akan mungkin. Contoh yang lain adalah ketika ada seorang perempuan datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku usra wa inni atakashaf. Aku ini punya penyakit, kalau sekarang epilepsi, dan ketika kambuh ataka syaf aku membuka auratku karena gak sadar kemudian auratnya dibuka kemudian beliau datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Rasulullah pada Allah hali doakan kepada Allah untukku agar aku sembuh dari penyakitku agar tidak tersingkap auratku apa kata nabi in kalau kamu mau bersabarlah dengan penyakitmu kamu masuk surga wa dan kalau kamu mau da'utullah aku akan mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa taala an yu'afika agar Allah menyembuhkan penyakitmu kalau kita punya penyakit yang sangat berat, kita mesti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan kan? Sama perempuannya juga minta kepada Rasulullah, tapi Rasul memberi dua pilihan. Kalau sabar dengan penyakitmu masuk surga. Atau aku mendoakanmu kepada Allah agar sembuh. Apa yang dipilih oleh perempuan ini? Perempuan ini mengatakan, Fakalat asbir. Masya Allah. Ya Rasulullah, saya akan bersabar dengan penyakitku. Sulit. Kemudian Fakalat. Perempuan itu mengatakan lagi wa inni atakasyaf. tapi ya Rasulullah kalau lagi kambuh mesti aurat saya terbuka. Pada Allah halian la atakasyaf. Untuk yang satu ini ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saat kambuh auratku tidak pernah terbuka. Tapi aku siap mendapatkan penyakit itu sampai aku bisa masuk surga. Itulah kesabaran, rohabiyah. Kemudian yang berikutnya mendapatkan salam dari para malaikat, surat ar-Ra'd ayat 24. Kemudian mendapatkan baitul hamdi, rumah pujian kalau diartikan. Siapa yang mendapatkan demikian dalam sebuah hadis disebutkan izamata waladul abdi. Apabila ada seorang anak hambaku meninggal, Kemudian Allah berkata kepada malaikatnya, abdi. Apakah kamu sudah mencabut uh, nyawa anak hambaku ini? Payakulun. Kemudian para malaikat mengatakan naam. Ya, Aku sudah mencabutnya. Fayaqul. Kemudian Allah berkata lagi, "Qabadtum sama fuadi?" Apakah kamu sudah ambil buah hatinya? Am. Ya, kami sudah mengambilnya. Fayaqul, abdi?" Ketika anaknya itu sudah kau cabut nyawanya. Apa yang dikatakan oleh ayahnya? Apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayaqulun. Kemudian malaikat mengatakan, Hamidak hambamu itu memujimu. Wastarja dan membaca istirja. innalillahi lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika putra putri bapak ibu meninggal, kemudian bapak tanggup mengucapkan Alhamdulillah. Bisa Anaknya meninggal kok Alhamdulillah Hanya yang mampu melakukan ini Ternyata yang akan mendapatkan Baitul Hamdi Kata, kata Rasulullah SAW Kenapa? Karena bisa jadi meninggalnya itulah Yang terbaik untuk untuk dia Kalau dia orang saleh Maka dia akan segera bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia orang yang tidak baik Maka Allah cukup Kan, supaya dia tidak terlalu banyak dosanya sehingga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa, siksa yang amat yang amat yang amat sangat pedih. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Fayaqulullah kemudian Allah mengatakan, "Ibnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Wasammuhu. dan mereka memberi nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Karena ketika anaknya meninggal, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak akan hilang pahalanya balasan orang yang bersabar, surat Yusuf ayat 90. Kemudian akan mendapatkan pahala di akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qasas ayat 80. Yang kesembilan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Surat Az-Zumar 39 ayat yang ke-10 dan banyak lagi e, buah dari kesabaran yang akan didapatkan sebagai hasil dari kesabaran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bagian yang terakhir daripada pembahasan kita malam hari ini adalah sebab-sebab agar kita bisa melakukan kesabaran Di antara sebabnya adalah mengetahui tabiat dunia, ma'rifatu tabiatid dunia Bahwasanya dunia itu banyak sekali dengan pujian, banyak onadurinya, banyak masalahnya Maka setiap dari kita pasti akan mendapatkan itu, gak mau ada masalah, jangan hidup Yang belum menikah, ada masalah nggak? Ada, yang sudah menikah ada masalah? Banyak, kira-kira pilih nikah atau pilih tidak nikah nikah walaupun ada masalah gitu loh jadi orang miskin ada masalah jadi orang kaya ada masalah pilih kaya atau pilih miskin itu tabiat dunia tabiat dunia mesti ya, tabiatnya adalah penuh dengan kesusahan lawang apa Allah mengatakan innal insana manusia itu diciptakan mesti berkeluh kesah dilahirkan saja sudah berkeluh kesah diciptakan memang begitu itulah sifat sifat kita manusia maka dari situ ya ya sudah nasbir kita bersabar kemudian juga kita harus beriman percaya yakin bahwasanya dunia itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala jadi ketika sesuatu hilang dari diri kita itu bukan milik kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan kita hilang ya sudah, sabar, itu milik Allah. Kalau kita sabar diganti dengan yang baru. Yang jauh lebih lebih baik lagi. Istri bapak hilang, bersabar. Allah ganti insya Allah. <laughs> Alhamdulillah tadi katanya. Wallahu alam bisawab. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin ada jaza, ada pahala, kemudian ada juga dosa. Jadi setiap bersabar akan mendapatkan pahala. Kita harus yakin itu. Ya jangan jangan apa namanya? Jangan pesimis. Apa hasilnya kalau saya bersabar? Gak ada hasilnya. Buktinya apa? Ya begini-begini saja gitu loh. Allah mengatakan nikmat ajrul amilin. Betapa nikmat, betapa baik pahala orang-orang yang amilin. Siapa al-amilin? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun Orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada mereka Surat Al-Ankabut ayat 59 Selain itu Asyikah bihusulil faraj Yakin akan ada solusi dari setiap masalah Kemudian yang keenam Yang akan membuat kita mudah untuk bersabar adalah Al-Istia'anatu billah Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan serahkan semuanya kepada Allah karena hanya Allah yang akan memberikan segala macam e, solusi dari setiap yang kita hadapi. Dan yang ketujuh yang paling penting, al-iman bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir. Rukun iman. gak bersabar berarti iman qada' dan qadarnya harus di review lagi. Yang kedelapan Ma'rifah Ma ala hasabi al Setiap musibah ujian yang datang itu akan sesuai dengan tingkat kesalehannya. Semakin saleh dia, maka ujiannya semakin semakin berat. Maka ujian yang paling berat adalah Para nabi. Ada yang digergaji, ada yang di di apa ditusuk, ada apa disisir pakai sisir besi itu sesuai dengan tingkat kesalehan seseorang. Dan itu adalah bala. Hasilnya nanti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan dan di akhirat. Kemudian yang kesembilan, melihat kisah-kisah orang yang bersabar. Di antara kisah-kisah itu, di dalam Al-Quran ada beberapa hal. Satu, ada Nabi Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Dakwahnya ternyata yang ikut hanya sedikit kesabaran ekstra kita dakwah datang taklim yang datang cuma satu dua orang paling bertahan berapa lama? Ada pengajian ini, Masya Allah sekarang banyak. Sekarang sudah banyak yang isim pengajian juga semangat kan dulu. Coba diundang jauh-jauh sampai sini yang ngaji dua orang, mikir kan dulu. Mau datang apa enggak ya? Berapa orang yang datang? Insya Allah banyak berapa? Dua orang. Ya nah, cuma dua orang, yang dari sana aja kan? In, Nabi Nuh 950 tahun dakwah yang ikut hanya segelintir orang saja, gitu. tapi beliau ber, bersabar. Kemudian ketika beliau membuat bahtera, buat perahu, dibilang majnun, orang gila, nggak ada laut, membuat perahu, tapi beliau bersabar. Kemudian Nabi Ibrahim Alaihissalam salam juga sama kisahnya, dibakar karena dakwah, dibakar karena amar ma'ruf nahi, nahi mungkar, berpisah dari keluarganya, beliau pun bersabar. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Kesabaran para anbiya ini yang harus kita contoh. Kita baru di dihina sedikit, Gak usah marah. Nabi kita bukan cuma dihina, diusir. Nabi kita bukan cuma dihina tapi sampai berdarah-darah untuk menjaga risalah ini. Quran, turunnya Quran itu adalah penuh sejarah, sejarah perjuangan, berlumur darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabar sampai Quran itu utuh dan sampai kepada kita. Ketika Quran sampai kepada kita. Kemudian kita bersabar untuk menjaganya atau kita biarkan begitu saja. Itu risalah Nabi kita, itu adalah risalah surat cinta dari Allah untuk kita yang membawanya penuh dengan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar, di perang Uhud bersimbah darah demi menjaga risalah ini. Kita yang sudah tinggal menerima hanya tinggal baca, kok nggak sabar hanya baca. Gue dibaca satu hari berapa? Satu ayat, dua ayat, tiga ayat, satu lembar, dua lembar. Cuma tinggal baca sekarang. Rasulullah dulu menjaganya itu supaya e, bisa utuh sampai kepada kita itu penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Begitu juga ada para sahabat Bilal bin Robah. Tambah sahaya yang bisa bersabar mempertahankan tauhid, mempertahankan keimanan. Kemudian Allah angkat derajatnya. Sumayyah perempuan pertama yang syahid fi sabilillah. Ibunya Ammar, begitu juga ayahnya Ammar yaitu Yasir. Habis disiksa Ammar bin Yasir kemudian mengucapkan kalimat kekufuran, tetapi yang diucapkan ada lisannya saja yang mengucapkan tapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Suhaib, ada juga Miqdad, kesemuanya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan ujian berat dalam dakwah. ...tetapi mereka bertahan, mereka bersabar... ...sehingga Allah memberikan gelar dalam surat at-taubah... was sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar... ...wal-lazina taba'uhum bi-ihsan... radhiyallahu anhum wa ...Allah ridho kepada mereka... ...kalau kita ridho dengan Allah wajar... ...tapi ketika Allah ridho dengan kita... ...itu yang istimewa... ...berarti ada sesuatu pada makhluk-makhluk ini... ...ada sesuatu pada orang ini... ...kenapa Allah ridho... Kalau kita ridho kepada Allah wajar. Kenapa Allah yang memberi nikmat? Nikmatnya terlalu banyak. Tapi kenapa Allah ridho dengan orang-orang ini? Ada sifat-sifat istimewa yang harus kita kita contoh. Tapi yang terakhir yang akan menghapuskan kesabaran dari diri kita adalah tiga hal. Yang pertama al istiajal tergesa-gesa, terburu-buru, Planningnya tidak jelas. Kita membuat program begini, tapi ingin langsung cepat, pengennya instan. Ingat sesuatu yang instan hampir kebanyakan itu tidak berhasil baik. Maka semuanya harus bertahap, pelan-pelan, sabar. Nanti hasilnya Insya Allah tar. Yang kedua, algodob marah wa Allah memperingatkan kita agar tidak marah di dalam surat Al-Qalam ayat 48 Allah mengatakan fasbir bersabarlah dengan hukum Allah wala ka jangan seperti sahibil hut yang memiliki ikan iznada wa huwa kisah Nabi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah putus asa. Karena sudah tidak kuat lagi, putus asa. Banyak hutang, musibah. Putus asa, bunuh diri, masalah kan itu. Kemudian laki-laki mengkhitbah seorang akhwat ditolak. Putus asa, diperkosa dulu biar diterima. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekarang begitu. Itu tanda-tanda keputusasaan. Salat setiap saat miskin terus, putus asa, hanya enggak salat. Baik itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa kita kaji malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersabar taat kepada Allah, dekat dengannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini di tempat yang terbaik di dunia. Semoga Allah juga mengumpulkan kita di tempat terbaik di akhirat, yaitu di surga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang saya mohon maaf. bila taufiq wal